Oke, kita kedatangan sebuah speaker darinya Asle. Kali ini tipenya LF P400. Ini dia. Ini dia ya, kalau kita lihat bawah, ini dia. Nah, LF P400. Nah, secara dekat di sini ada nomor seri dan ada spesifikasi 800 sampai 1800. Professional speaker, dan di sini ada tempat speaker, tempat tancapan speaker yang cukup kokoh, ini langsung menyatu dengan bodinya ini perit ya, bodinya perit. Nah, kalau kita tes, ntar ya, kita tes langsung besaran ininya. Nah, ini besaran darinya 22 cm. Jadi besaran dari magnetnya 22 cm. Oke. Kita akan lihat lagi daun depannya. Kalau daun ininya belum coating ya, masih biasa, belum di coating, belum anti basah. Daunnya belum anti basah, belum coating. Dan kita lihat dari atas ini lagi. Nah, kita taruh ke bawah, keletakan karena takut jebol ke bawah nih, enggak tahan kuat. Nah, ini speakernya, ini ada 3 gelombang untuk menahan kon samping. Di sini cukup bagus penahan spoolnya, dan di sini cukup lumayan tebal ya, dan kekurangannya belum dikasih cat atau belum di coating. Oke, yang sana satu juga sebelah, dan kita akan lihat spesifikasinya dulu ya. Spesifikasi bukunya tadi sudah dites, ini mantap suaranya. Dan kita lihat spesifikasinya. Oke, ini spesifikasinya. Untuk diameter spoolnya 38, diameternya 381 ya, putaran keseluruhan dari bulatannya speaker 381 mm atau 15 inci. Power mulai dari 800 sampai 1800 watt, 8 ohm, sensitivity 96 dB, frekuensi 35 sampai 3500. Jadi masih bisa ngelow nih ya. Bisa jadikan agak ngelo lah, belum bisa jadi sub lah, kalau sub mungkin di bawah 30. Magnet perit, magnet size 220 x 20 mili, magnet berat, magnet 2,8 kilo, voice coil 99,5 atau 4 inci ya, coil material CCAW, number of layer 2 outside, format material glass fiber, kon material paper ya, jadi kertas ya, paper. Sound material cloth spider single, xmas 7 mm, gap depth 10 mm, voice fading 2 mm, 22 mm, berat 10 kilo, packing dimensi 410 mm, 4 x 10 mm x 200 mm, berat secara total seluruhnya dengan kotak-kotaknya 11,2. Oke, rasanya itu saja ya, ribuan singkat. Jadi memang seperti ini bentuknya. Ini ada penahan angin, anginnya ada lubangan angin yang cukup kuat ya, supaya dia tetap dingin ya, tetap dingin anunya, spoolnya. Jadi cukup mantap, sini lubang angin, dan sini ada lubang anginnya juga. Oke, saya rasa sekian review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa ke video berikutnya. Salam tren musik.